العقب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بواجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس بعدد كل ما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بواجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس بعدد كل ما لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، إن شاء الله pada pagi hari Isnin ini kita akan meneruskan pembelajaran kita, sambung pelajaran kita yang lepas setelah sekian lama, beberapa minggu episod kita telah langkau. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan pada live yang seterusnya. Okay, sebelum saya meneruskan kita punya live pada pagi ini, saya sedikit saya ingin menceritakan berkenaan situ pengajian Al-Quran. Itu merupakan sebuah institusi yang menyediakan perkhidmatan pembelajaran Al-Quran bagi semua lapisan masyarakat dengan menggunakan pedagogi atau pendekatan yang mesra pelajar, mudah, cepat dan berkesan. Itu dengan pendekatan kaedah dalam bentuk nyanyian, bacaan, tulisan dan juga asas tajwid. Jadi kepada yang berminat bolehlah bersama-sama dengan Institut Pengajian Al-Quran dalam meneruskan kalamullah ini dan mempelajarinya. Okey, sedikit lagi saya ingin beritahu, IPEC bukan sahaja mengadakan kelas pembelajaran asas Al-Quran tetapi juga mempunyai teknik untuk mempelajari hukum-hukum tajwid, iaitu dengan menggunakan kaedah taufiqi. Jadi IPEC juga mempunyai kaedah untuk mempelajari maksud
by maksud. Setiap maksud dalam Al-Quran tu satu patah ke patah yang lain. Kita ada sediakan apa ni? Teknik untuk mempelajarinya. Jadi itu teknik itu kita panggil sebagai itu program sekejap faham Al-Quran, iaitu SFAQ. Okey. Jadi kepada yang berminat bolehlah menghubungi ataupun bersama-sama dengan Institut Pengajian Al-Quran untuk mempelajari apa yang saya maksudkan tadi. Okey, insya-Allah sebelum kita memulakan pelajaran kita pada minggu ini, insya-Allah kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Okay, share sebelum. Minta share dulu. Okay, sebelum kita start dulu, saya nak minta semua yang menonton, yang ada sekarang, untuk sama-sama share. Untuk share kita punya kita punya live pada pagi ini. Arabic. Alright. Sebelum kita mulakan, jadi sama-samalah. InsyaAllah kita akan mulakan dengan bacaan Al-Fatihah terlebih dahulu. Kemudiannya kita akan teruskan ke pelajaran kita pada pagi ini pada surah Al-Baqarah. Bermula ayat 43. Bermula ayat yang ke 43, sorry 44 sehingga ayat yang ke 48. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah bersama-sama dengan saya untuk ready dengan Al-Quran masing-masing. Jadi insya-Allah kita mulakan. Sebelum kita mulakan, kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul junjungan kita, insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah. Okey, kita akan mulakan pelajaran kita ataupun pembelajaran bagi program ataupun rancangan Pakat Mai Mengaji. Alright, kita akan mulakan pada muka surat yang ketujuh. Okay, muka surat yang ketujuh. Muka surat yang ketujuh, surah Al-Baqarah. Okay. Bermula dengan ayat yang ke-44 sehingga ayat yang ke-48. Okay, insyaAllah. Sebelum saya mulakan, orang kata saya akan tunjukkan terlebih dahulu sebagai panduan tuan-tuan dan puan-puan pada kita punya live pada pagi ini, insyaAllah. Ini sebagai rujukan tuan-tuan dan puan-puan. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
Ya bani Israel, azkuru ni'matiya allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Alhamdulillah, itu sebagai rujukan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebelum kita teruskan lagi, minta kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk share lagi biar ramai yang mengikuti program kita pada pagi ini. Semoga apa yang tuan-tuan dan puan-puan lakukan pada pagi ini mendapat redha dan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Sama-sama kita berkongsi majlis ilmu ini, ya Allah. InsyaAllah. Okey. Okey, kita akan teruskan lagi dengan bacaan secara lebih perlahan ataupun sebagai lebih detail. Detail dekat sini kita tidak memfokuskan 100% pada pelajaran tajwid. Maksudnya bukan untuk mengenal tajwid tapi cara pembacaannya. Okey. Okey, insyaAllah. Kita akan mulakan bermula dengan ayat yang ke-44. Baiklah. Okey, insyaAllah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. Okay, sekali lagi. أتأمرون الناس. Okay, dekat sini wajib berunah. Perlu pada dengung. Atamuruna nasa. Nasa. Dekat sini, dua harakat. Atamuruna nasa. Kemudian, bilbirri. Bilbirri. Jangan kita baca dengan, pada terutama sekali pada huruf ra dekat situ. Berbaris bawah. Kita biasa dengar. Bilbirri. Agak selekeh ataupun leweh orang panggil. Agak leweh. Bilbirri. Ri. Bukan ri. 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 R-I. Ri. Ri. Bukan ri. Jadi, lebih kurang macam inilah juga. Bilbirri. Okey. Teruskan lagi. Watansawna. Watansawna. Nun mati bertemu dengan husin. Dekat sini kita perlu dengung dua harakat. Watansawna. Kemudian anfusakum. Anfusakum. Nun mati bertemu dengan fa. Juga perlu kepada dengung dua harakat. Anfusakum. Kemudian wa antum. Juga sama. Wa antum. Nun mati bertemu dengan huruf ta. Wa antum. Kemudian, tatlunal kitab. Dekat sini, ta mati. Kita tak boleh tat. Maksudnya, perlu kepada keluar sedikit angin. Tatlunal kitab. Tatlu. Tat. Okay. Bukan tat. Tatlu. Tak boleh. Tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Alright. Yuk, kita ulang sekali lagi dengan kadar yang paling perlahan.
أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Boleh tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kita ulang. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Okay. Alright. Kita teruskan lagi pada ayat yang ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Okay. Right, kita ulang dengan kadar lebih perlahan. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta, was bukan was, just nipis saja pada huruf sin tu. Wasta'inu, wasta'inu, i bukan i, bukan bacaan seperti mana. Wasta'inu, wasta'inu, dah betul tapi tak tepat. Jadi kita tepatkan bacaan kita. Wasta'inu ta'i, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu, nu bukan no, 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 lain. Wasta'inu, nu, n-u, nu, bukan n-o. Wasta'inu, kemudian bis-sabri, bis-sabri was-salah. Bis-sabri, bukan bis-sabri. Nah, bukan huruf sin dekat situ. Dekat situ adalah huruf sad. Bis-sabri. Bis-sabri was-salah. Okay. Kemudian. Wa innaha. Wajib al-guna dekat situ. Dengung. Perlu pada dengung. Dua harakat. Okay. Wa innaha. Halakabiratun wa innaha lakabiratun kabiratun illa alal khashi'in illa alal illa ala illa bukan illa ala illa tu perlu pada panjang sikit illa alal khashi'in alal itu alif lam qomariyah alal huruf ala tu ataupun perkataan ala tu terus pada huruf pada perkataan al khashiin alal khashiin jadi bacaan dia. Okey, boleh. Okey, sekali lagi kita ulang. Wasta'inu bis sabri was salah bis sabri dekat situ huruf ba ba bertanda ataupun berbaris mati. Kita perlu kepada apa ni? Buat dia panggil qalqalah. Sorry. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kita teruskan lagi pada ayat yang seterusnya. Itu ayat yang ke-46. Alright. Okey, kita teruskan. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Sekali lagi. Alladzina yadhunnuna annahum
mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kita ulang dengan kada lebih pelan. Alladzina yadhunnuna. Jadi dekat sini dua perkataan, alladzina yadhunnuna. Kita tak boleh pisahkan ataupun jarakkan. Contoh, alladzina yadhunnuna. Alladzina yadhunnuna. Tak boleh. Dia kena rapat ataupun tanpa ada harakat dekat situ. Antara perkataan alladzina dengan yadhunnuna. Jadi kata cara bacaan yang betul, alladzina yadhunnuna. Okey, nun dekat situ. Okey, nun dekat situ perlu kepada dekat perlu kepada dengung. Nun bertanda perlu kepada dengung dua harakat, yadhunnuna, yadhunnuna. Kemudian annahum, annahum satu lagi, nun bertanda sabdu, perlu kepada dengung, annahum, annahum. Okey, kita start balik. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu, annahum mulaqu. Okey, kat sini mim bertemu dengan huruf mim. Dia kaedah dia mudah je. Kalau jumpa huruf nun ataupun huruf mim, nun atau huruf mim yang bertanda sabdu, jadi automatik kita perlu kepada bacaan yang gunnah ataupun dengung dekat situ. Annahum mulaqu, dekat sini huruf mim kan, huruf mim ni bertanda sabdu. Annahum mulaqu, alright. Okay, seterusnya annahum mulaqu rabbihim wa annahum mulaqu rabbihim. Dekat sini kita kita perlu ada, okey, dekat sini kena ada dua harakat panjang, maksud dia mulaqu rabbihim. Dia tak boleh mulaqu rabbihim, tak boleh. Dia kena mulaqu rabbihim wa annahum. Satu lagi nun mati, nun yang bertanda sabdu, perlu kepada dengung dua harakat, wa annahum ilaihi raji'un. Dekat sini huruf lain ya, yeah? Huruf lain ilaihi, dia tak boleh ilaihi ke, dia tak boleh, dia perlu kepada ilai. Kalau baris atas dia akan bunyi ai. Kalau huruf ta kemudian berbaris atas kemudian bertemu dengan huruf ataupun ya bertanda mati, berbaris mati, dia akan jadi tai bukan ti. Ini pun sama juga, ilaihi raji'un. Jadi kita akan ulang sekali lagi. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Boleh? Okay, sekali lagi dengan lebih perlahan lagi. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Okey. Okey, kita akan teruskan lagi.
sekali lagi pada ayat yang ke 47. Okey. Sebagai rujukan saya akan baca dulu. Ya bani Israel اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Okay, ayat ni agak panjang. Jadi perlu pada tarik nafas. Lebih dalam lagi. Duduk tegak, tarik nafas. Okey. Saya ulang sekali lagi. Ya bani Israel اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Alright. InsyaAllah kita akan kita buat dengan lebih terperinci ataupun lebih teliti. Ya bani Israel, ya bani. Okay, panjang kan? Ya bani, ini kat sini boleh nampak tanda ni. Okay, tanda ni menunjukkan kita perlu panjang. Empat harakat ataupun lima harakat. Ya bani Israel, ni pun sama. Ra-i-la. Ya bani Israel adhkuru, adhkuru. Okay, yang ni terus pada huruf za. Israel, kemudian terus kepada huruf za yang ber huruf za yang ni bertanda ataupun berbaris mati. Israel adhkuru, kuru. Panjang eh? Panjang dua harakat kat sini. Ya bani Israel adhkuru, kuru. Okay. Ni'mati allati, ni'mati allati. Ni'matiyah. Yang ni masuk terus. Ni'matiyallati. Ni'. Ni'matiyallati. Yang ni. Satu lagi tanda ombak ni. Ombak-ombak ni kena panjang lah. Ni'matiyallati. An'amtu. Nun mati bertemu dengan huruf Ain. Yang ni tak perlu pada dengung. An'amtu. An'amtu. Kalau kita nak dengung macam mana bacaan dia kan? An'amtu. Tak boleh lah. Jadi dekat sini tak ada dengung. An'amtu. Alright. Kemudian. An'amtu alaikum. An'amtu alaikum. Okay. Ni pun huruf lin. Lin ni. Macam saya beritahu tadi. Dia umpama. AI, ai, alai, alai, alaikum. Dia tak boleh alaikum, ali, alaikum. Biasa kita boleh dengar. Boleh dengar dekat, boleh dengar dekat masjid-masjid ataupun imam-imam tua. Mungkin dia laju. Tapi kalau nak ikutkan tak bolehlah. Alaikum. Assalamualaikum. Alaikum. Dia an'amtu alaikum. La dulu. Huruf lam terlebih dahulu. Berbaris atas. Ala. Ala. Kemudian huruf ya. Ya mati. Alai. Dia akan jadi macam tu. Alaikum. Wa anni. Nun bertanda sabdu dekat sini. Perlu pada dengung. Wa anni. Ni faddaltukum. Ni. Dia akan jadi panjang kat sini. Wa anni faddaltukum.
wa anni faddaltukum, okay, ala al-alamin. Ala, okay, ala, kalau kita baca ala sahaja dia akan jadi panjang, ala, kan? Tapi dekat sini kita akan bertemu dengan apa nama, tajwid ataupun hukum alif lam qomariyah. Jadi kita akan terus masuk pada huruf lam yang bertanda mati ni. Alal, alal alamin, bukan alal alamin, bukan alal alamin. Okay, sekali lagi kita ulang. Tarik nafas lebih dahulu. Ya bani Israel, adhkuru ni'matiya allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Alright. Okay, boleh? Okay, kita teruskan lagi pada ayat yang terakhir pada hari ini. Okay. Sebagai rujukan daripada saya, sekali lagi saya kemudian kita akan ulang. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha syafa'ah. Kita boleh berhenti dekat situ. Dekat syafa'ah. Okay, sekali lagi. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ شَفَاعَةٌ. Okay. Kemudian kita akan sambung ataupun ambil balik pada وَلَا يُقْبَلُ. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Alright, sekali lagi. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ minha adlun wala hum yusamun. Alright, sekali lagi kita buat dengan lebih teliti. Wattaqu yawman, kalau dekat situ sampai situ wattaqu yawman, tapi kita akan masuk pada huruf lam bertanda sabdu ni, jadi kita akan baca balik. Wattaqu yawman la, wattaqu yawman la. Okey, teruskan lagi. Wattaqu yawman la tajzi nafsun, tajzi huruf jim, jim kat sini qalqalah. Tajzi, taj, taj, dia tak boleh tajzi, tajzi tak boleh, dia kena ada lebih sikit dari mulut kita keluar sikit sifat huruf jim tu. Tajzi, tajzi, zi panjang. Tajzi nafsun an, tajzi nafsun. Ini tanwin baris dua di hadapan bertemu dengan huruf ain. Yang ini tak perlu pada dengung. Terus kepada nafsun an, nafsun an. Okey, kemudian macam saya beritahu tadi, ini adalah tips lah untuk memudahkan. Huruf nun ataupun huruf mim, nun ataupun huruf mim yang bertanda sabdu, automatik kita akan baca dengan dengan dengung dua harakat. Nun dan juga huruf mim. Kalau nama hukum dia wajibul gunnah lah. Jadi huruf nun yang bertanda tanda sabdu ini, mana-mana pun tuan-tuan dan puan-puan jumpa, dia perlu kepada dengung dua harakat. An nafsin, an nafs,
nafsin syai'an. Ha, ni tanwin bertemu dengan huruf waw, kena dengung. Ha, tanwin bertemu dengan huruf syin, ha, kena dengung. Nafs, an nafsin syai'an wala, kemudian yuqbalu, ha, qaf berbaris mati, ini perlu kepada qalqalah. Ha, yuqbalu, yuqbalu, ha, dia akan bacaan dia, sebutan dari kita ni akan jadi keluar sedikit sifat huruf qaf tu. Yuqbalu, dia tak jadi yuqbalu, yuqbalu, ha, bunyi macam ya dah tapi tak betul, ha, tak tepat, kurang tepat. Yuqbalu, ha, yuqbalu, yuqbalu minha, minha, nun mati bertemu dengan ha, tak perlu pada dengung. Minha minha syafa'ah, ha, kita nak berhenti dekat situ tadi kan. Wala yuqbalu minha syafa'ah, ha, lepas tu kita ambil balik. Wala yuqbalu minha syafa'atu wala yukhadu syafa'atu. Okey, kat sini syafa'atun, nampak huruf kecil ni, huruf alif kecil ni, ha, ni pun perlu kepada panjang juga ni. Syafa'atu, syafa, fa akan jadi panjang, syafa'atu. Okey, kemudiannya tanwin bertemu dengan huruf waw, syafa'atu, perlu kepada dengung, dua harakat. Syafa'atu wala yuk khudu minha adlu wala hum yusarun. Alright, okay, insyaAllah, alhamdulillah. Berapa ayat hari ni? Untuk hari ni bermula ayat 44 sehingga ayat yang ke 48, 4 ayat hari ni, insyaAllah. Dengan cara kita buat bacaan tadi, insyaAllah sedikit sebanyak membantu tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, kakak-kakak untuk lebih ataupun mencantikkan lagi bacaan murattal kita. Okey. Sedikit lagi saya akan ulang bacaan kita pada pagi ini. Saya akan ulang bermula ayat 44 hingga ayat yang ke 48, insyaAllah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh sama-sama dengan saya turut serta membaca. Okey, boleh? Okey. Ready? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, kakak-kakak, bacaan yang kita pelajari pada hari ini ataupun yang selalu akan kita baca, belajar adalah bacaan secara murattalah, yang biasa kita gunakan semasa solat, yang biasa kita gunakan semasa membaca, baca Al-Quran, baca seorang-seorang, nak baca, nak habiskan, ada target, nak bacakan secara cepat, laju, macam inilah. Inilah cara dia. Okay? Okay, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. أفلا تعقلون. Okay, teruskan lagi. واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاسِعِينَ. Okay, boleh? Alright, kita teruskan lagi.
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Okay. Sekali lagi. Tarik nafas. Ayat ini agak panjang sikit. Ya bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Sekali lagi. Ya bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Alright, agak panjang. Agak panjang. Ha, jadi kalau tertarik nafasnya cukup-cukup, semput macam saya tadi. Ha, saya pun semput. Okay, sekali lagi. Okay, kita teruskan lagi. Okay, pada ayat yang terakhir. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً. Alright, sekali lagi. Tarik nafas macam biasa. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً. Alright, ambil balik pada وَلَا يُقْبَلُ. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ خَذُوا مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Okay, sekali lagi. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Alhamdulillah. Sadaqallahul Azim. Okay. Itu adalah bagi pembelajaran kita pada hari ini. Bermula ayat yang ke-44 sehingga ayat yang ke-48. Okay. Dekat sini ada saya ada baca komen dekat Facebook yang mengatakan daripada Puan Suaidah Amin. Dia kata pertama kali ikut. Okey, buat pengetahuan puan, kita sebelum ni dah ada setiap hari Isnin, cuma ada sedikit kekangan mungkin minggu lepas dan dua minggu lepas saya tak dapat nak teruskan ataupun buat live ni, ada sedikit masalah. Jadi insyaallah untuk minggu-minggu akan datang puan akan jumpa saya setiap hari Isnin pada pukul 10 pagi. Okey. InsyaAllah boleh bersama-sama dengan saya untuk buat pembacaan secara murattal. Yang mana murattal ni dia cara bacaan dia agak lajulah sikit kan. Dia tak seperti bertaranum. Okey, bertaranum pun boleh. Saya boleh tapi kurang pandai kalau nak dibandingkan dengan Ustaz Hawatif. Dia lebih padulah. Okey. Okey, insyaAllah. Terima kasih Puan Suaidah atas pertanyaan tersebut ataupun komen tersebut. InsyaAllah. Lepas ni kita akan jumpa lagi pada hari Isnin yang akan datang. InsyaAllah kita akan mempelajari ataupun meneruskan pembelajaran kita pada surah Al-Baqarah bermula ayat yang ke 49 sehingga ayat yang ke 53. InsyaAllah. Ya, Puan Saidah, kelas kita akan sentiasa ataupun akan kita akan adakan setiap minggu lah. Setiap minggu, setiap hari Isnin sahaja.
InsyaAllah Puan Saidah bolehlah sentiasa bersama dengan kita, bersama dengan iPad untuk program ataupun live Pakat Mai Mengaji ni. InsyaAllah apa yang kita gunakan pada hari ni ataupun setiap pembelajaran ni agak ringan lah. Agak ringan. Okay, insyaAllah. Terima kasih. Sekadar itu sahaja live kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Terima kasih atas perhatian dan komen tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari Isnin minggu hadapan pada live Pakat Mai Mengaji. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.